Sore Bang, Assalamualaikum. Halo. Halo. Kembali. Ini lagi jual bakso Bang ya? Bakso bakar. Bakso bakar. Bakso bakar sama tahu bakar ya? Oh gitu Bang ya. Beli apa? Bakso bakar ini jualnya tiap pagi, sore, siang, malam. Sore aja. Kadang lepas asar, kadang ya minimalnya jam 3. Setiap hari? Setiap hari. Kecuali ada acara keluarga banget. Jadi wilayahnya di mana aja nih? Pulau Kecil, sebatas Pulau Kecil aja. Oh, di batas desa Pulau Kecil aja ya, Bang ya. Pelanggannya udah banyak, Bang ya. Manis? Pedas-pedas manis. Yeah. Bakso campur kuah. Pedas-pedas manis. Bakso bakar. Bakso bakar aja. Udah berapa tahun Bang? Buat ya, hampir setahun belum. Oh, sampai. Belum sampai setahun. Udah setengah tahun lah ya. Setengah tahun lewat. Nah, setengah tahun udah lewat ya. Alhamdulillah. Jadi ini baksonya dibakar ya? Dibakar. Kayaknya jadinya bakso bakar ya. Kalau kayak gini namanya cilok. Oh, cilok. Ya, sebenarnya sudah direbus. Cilok ini orang mana sana ya? Iya, cilok. Cuma kita namanya bakso bakar ini kan tentu dibakar. Ya, rasa sensasi sedikit. Iya, iya. Sebenarnya udah matang. Oh ini udah matang. Udah matang ini. Udah direbus doang gitu ya. Jadi ini bakarnya cuma sensasi-sensasi aja. Oh. Jadi istilahnya bakso bakar ya. Ya ini dia mereknya Bang ya. Nah, itu mereknya. Kalau enggak dibakar nanti orang enggak percaya. Wah, ini bukan bakso bakar ya. Iya, benar-benar. Bakso rebus. Jadi bakso rebus juga. Iya. Jadi ini sausnya buat sendiri atau gimana? Sausnya beli. Ini beli. Semua beli. Beli, tapi ada yang diracik sendiri ya? Ya, kecuali bumbu ini. Oh, bumbu ini yang diracik sendiri. Iya, Kak. Anu buat. Jadi bumbunya apa namanya, Bang? Ya, bumbunya kadang rempah-rempah. Rempah-rempah. Kayak kunyit, kayak lengkuas. Jadi olah sendiri ya, racik sendiri ya. Itulah untuk pengolesnya. Campur minyak. Jadi namanya bakso bakar ya, bakar. Jadi udah selain daripada desa Pulau Kijang enggak ada lagi tempat lain. Ya, Pasar Selasa Pulau Kijang pernah. Oh, nyampe juga ke Pasar Selasa. Kalau dulu sebelum zaman corona ini kan di tempat pengantin, acara-acara pengantin, ya pada 16. Sampai ke sana juga ya. Pulau Kijang 44 ya, di mana ada acara lah. Itu Bang ya. Nyampe semenjak corona ini ya di sini aja. Jadi baksonya emang dibakar ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah Bang ya. Ayamnya ada berapa kilo sehari biasanya? Ayamnya kadang kita pakai 3 kilo. 3 kilo sehari. Iya. 3 kilo nanti campur dengan tepung dia menjadi 6 kilo. Ya. Itu habis. Ibaratnya satu ya habis. Habis hari ya, langsung adon. Alhamdulillah. Langsung dihabiskan. Kalau di awalnya waktu pertama kemarin buat ini gimana Bang? Waktu penjalannya? Wih, susah juga. Kita merintis nih susah. Susah Bang ya? Ah, susah sangat. Kenapa? Karena cuman laku 50 cucuk itu paling banyak. 50.000 kan. Jadi awalnya berapa kilo yang dibuat tuh? Itu paling 2 kilo. 2 kilo ya. 2 kilo adonan. Heeh, adonan 2 kilo ayam, 2 kilo adonan. Oh, adonan sudah jadi tinggal bulat-bulat kan. Oh, gitu ya, Bang ya. Susah sangat. Merintis nih susah. Susah mencari pelanggan ini kan. Tapi untuk sekarang udah lumayan. Alhamdulillah ya. Ada. Kalau pelanggannya itu banyakkan apa, Bang? Anak-anak. Ya, dewasa, minimal anak-anak lah. Anak-anak kebanyakan. Anak-anak. Jadi di kawasan sini Bang ya, dewasa sini rame sini Bang ya. Rame, alhamdulillah rame. Pulau Kecil ini sangat indah, bagus sekali. Oh, gitu. Penduduknya ramah. Ya, enak. Penduduknya ramah Bang ya. Ramah kali. Enak ini. Ya. Jadi dioles sama pakai saus. Nah, ini ya. Inilah bu rempah-rempahnya. Inilah yang bisa memanggil-manggil ya pelanggan-pelanggan itu kan tercium baunya. Wah, ini manisnya itu Bang ya. Nah, ada tukang bakso katanya kan. Itu pemanggilnya ini. Jadi aman digelar sebagai apa nih? Om. Iya, Om Bom. Oh, Om Bom ya. Iya, Om Bom. Om Bom ya. Iya. Jadi pelanggannya banyak anak-anak. Alhamdulillah gitu ya. Apalagi anunya Omnya sering senyum. Sering senyum. Oh, gitu Bang. Gitu. Jadi Om Bom ya, Om jalannya. Iya, suka senyum dia. Nah, kalau itu apa lagi sihnya? Ah, ini cadangan saus, anu cadangan. Kecap kalau habis kecapnya. Oh, gitu, Bang. Nah, kita saus kita ya. Kita harus beli bawa banyak ini kan. Habis kan bisa tambah. Ini rasanya gimana nih rasanya, Bang? Ah, coba aja dirasa. Boleh dicoba ya? Boleh coba. Boleh coba ya. Boleh sekali. Ya. Ini asam, asin, manis, pahit ada, Bang? Pahit enggak ada, kecuali hangus betul. Oh, kecuali hangus. Iya, orang pahit ya. Oh, ada juga yang hangus. Ya, terlalu hangus kan dia. Terlalu pahit. Alhamdulillah, ini gurih nih. Gurih ya. Oh, yang ini tahu, Bang ya? Iya, tahu. Ini gini sekali tahu, nih. Yang ini untuk saus baksonya ya. Iya. Berarti ini
adonannya tepung sebagian ya. Tepung sebagian, ibaratnya satu banding satu, ya tipis-tipis lah kan. Oh, kalau berarti 50% lah ya. 50%, artinya 5 kilo ayam, istilah contohnya, 5 kilo juga tepungnya. Hmm. Belum lagi rempah-rempahnya. Jadi dalam 5 kilo, berapa kilo tadi bang? 3 kilo ayam. 3 kilo ayam itu udah omsetnya berapa tuh modal bang? Kalau kita omset, kalau habis ini, kita modalnya anggaplah 300. 300? Ya. Ya, itu dapatnya ya. 600. Berarti 300-nya kotor. Oh gitu ya? Ya. Nah, 300-nya itu dipotong lagi seperti minyak Honda, saus, cucuknya, plastiknya, ya kan? Oh ya, nah, itu habislah 100, anggaplah 200 lah bersih. Hmm, gitu bang ya? Ya, itu tidak sehari bang ya? Tidak sehari kalau habis adonan. Oh, kalau habis tidak habis ini, ya tentu dimasukkan kulkas lagi. Oh gitu bang. Nah. Jadi tiap hari tetap jual bang ya? Tetap jual. Mau kalau cuaca hujan gimana tuh? Woi, itu malah lancar loh. Oh, beda malah lagi lancar, alhamdulillah. Bagus ya. Walaupun hujan inilah bakso ini ya, hujan-hujan itu yang dicari orang. Oh. Oh, alhamdulillah kalau hujan. Dia panas jadinya emang ya. Heeh. Awalnya lapar itu Om. Kalau dalam 3 kilo tadi berapa tusuk dia semua ya? Kalau 3 kilo minimal 500 lebih Om. 500 tusuk ya. Iya. Jadi satu tusuknya berapa ya? 1000. 1000 satu tusuknya ya. Kalau kita untuk kerusakan ada juga biasanya. Ada ya. Kalau kita hitung dari 500 cucu itu uangnya enggak sampai 500. Oh gitu bang ya. Kenapa? Kita ada bonus kan. Oh, ada bonus juga ya buat pelanggan ya. Ya pelanggan kita kan. Pelanggan tetap lah ya. Memang begitu aturannya. Aturannya. Jadi ini satu bungkusnya berapa nih? Itu 5.000. Berapa tusuk nih? 6 cucu itu harga 5.000. Oh, 6 tusuk. Oh, bagi bonus satu ya. Oh. Harga sama tahu nih sama bakso sama. Padahal kalau lebih rumit tahu rumit bikinnya. Tahu gitu ya. Iya, sudah digoreng, direbus. Oh. Sangat tersisa tahu ini. Jadi ini pelanggan bang ya? Ya ini pelanggan. Pelanggan tetap ini. Setia ini. Oh, gimana rasanya bang? Bisa dicicip satu dulu bang? Ya bisa. Gimana bisa rasanya bang? Silakan. Lagi dibakar bang. Oh, tunggu bakar dulu ya. Oh, itu ya. Beli ya. Sudah tadi. Oh, jadi pelanggan dibebaskan untuk bakar sendiri bang ya? Tadi belum ya? Sudah diambil ya. Jadi pelanggan bisa bakar sendiri ya. Oh, bisa. Bisa aduk sendiri sesuai resep sendiri. Sesuai selera sendiri. Mau pedas, mau manis. Oh, jadi udah banyak. Kecuali kita kenal, sudah kenal kan dengan pelanggan. Oh. Kecuali enggak kenal, enggak mungkin dia membakar kan. Berarti servis sudah lumayan namanya. Makanya pelanggan udah banyak ya gitu ya. Ini heki di sini ini Om, ini heki sangat nih. Seperti di adun tadi pagi. Jadi untuk omsetnya berapa nih bang per hari atau per bulan ya, gimana? Kita anukanlah 150 lah per hari itu ya. Ya itu bersih kotor. Itu bersihnya. Bersihnya ya. Oh udah bersih itu ya. Itu udah bersih. Nah, lumayan. Startnya dari jam berapa ke jam berapa? Jam 2 paling cepat. Paling lambat itu jam 3. Entah. Nanti naiknya jam 6:30 jelas naik. Habis. Oh naiknya itu maksudnya pulang. Pulang. Selesai. Habis ya, tidak habis. Habis tidak habis terus naik. Kalau dalam beberapa hari ini udah berapa yang yang tersisa biasanya? Maksudnya enggak ada, enggak pernah habis terus. Habis terus. Ya, alhamdulillah rezeki dari Allah ya. Ya Allah, masya Allah. Nah, ini banyak ada aja pelanggannya. Ada. Ini contohnya ini, segitu nih. Ini siapa namanya, Dek? Fajri. Oke, keren. Nah, coba dicoba Bang kalau udah masak. Ini lagi dulu masak ya. Ya, boleh. Oh, bakso ya, bakso ya. Bakso. Bakso deh ya. Fajri namanya tadi ya. Oke. Jadi pelanggan dibebaskan ya. Pedas atau manis? Anu manis. Nah, tadi pedas. Betul. Bukan, ini bukan untuk aku. Pedas apa? Jadi ini bakso bakar bang ya. Oke, keren. Ini pakai kipas angin juga kayaknya. Kipas angin ya, dicas ya. Ya bisa juga melalui aktif. Ini untuk apa nih bang? Untuk minum. Itu untuk minum. Untuk minum abang itu. Boleh dicicip bang? Boleh. Satu silakan. Cicip aja yang itu. Bukan si pelanggannya aja yang cicip. Belum masak bang. Cicipin aja bang, nanti diganti bang. Nomor 3 Om. Oh itu buat power tuh ya. Jadi kipas angin manual ada juga ya? Ada. Oh jarang pakai manual. Jadi ya pakai ini kipas angin yang dari pakai baterai. Enak kipas angin. Manual kalau orang antik suka juga bang ya? Iya. Buru-buru kita kan? Jadi ada nggak matang? Ini apa deh? Nah ini, ini pelanggan lagi. Salah satu pelanggan. Woi. Tapi cucunya? Cucunya ya. Iya. Banyak tuh. Rumah ya? Rumah. Itu anak ya? Anak dari Pak Adi. 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 Pak Ad
Itu pelanggan juga sih ya. Bentar kak, bentar. Oke bang, makasih informasinya bang. Kali kita sukses aja bang ya. Oke, saya cicip di belakang layar aja ya. Oke, dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bang.